sudah bilang sama ibu kamu, berhenti memanfaatkan Erwin untuk membuka mata saya. Dia malah berkali-kali membohongi aku. Sekarang kamu bilang, apa aku ini yang salah? Setiap kali aku ingin percaya, setiap kali juga aku harus terluka. Aku bukannya lemah, Kak. Tapi aku berusaha untuk dengar dan percaya apa kata hatiku. Aku gak peduli sama omongan orang lain. Karena aku tahu semua itu bisa dari rekayasa. Kebohongan itu gak akan bertahan lama. Suatu saat pasti bakalan terungkap. Dan kebaikan hatilah yang akan menang. Fit, kamu... Kamu mau kan menikah sama aku? Sayang, aku masih nunggu jawaban kamu. Aku ini lagi sekarat. Aku nggak tahu umur aku berapa lama lagi. Kita masih punya waktu buat bahagia, sayang. Aku pengen bertanggung jawab. Dan aku pengen jadi papa yang membahagiakan anak-anak kita. Kamu jangan bohongin aku, Fit. Aku ini masih kecil. Tapi kamu udah berani ngelamar aku. Itu tandanya kalau aku sekarat, kan? Berapa lama lagi umur aku, Fit? Berapa? Sayang, kamu ini sakit gara-gara papa kamu yang terlalu galak dan gak boleh pacaran sama aku. Kamu cuma tertekan, sayang. Tapi kamu jangan khawatir ya. Aku udah urus semuanya kok. Aku pokoknya bakal berusaha supaya kita dapat restu dari orang tua kamu. Sama aku, bahkan suster juga. Dan aku harap kamu bisa jujur. Laura sadar, sayang. Laura sadar. Saya.
kamu lagi. Ngapain kamu di sini? Ayo keluar. Keluar. Ikhlas, sungguh. Ayo keluar. Hatiku ikhlas. Melangkah di jalan. Kamu memberitahu Flora kalau dia itu sedang sekarat. Setengah mati saya dan istri saya merahasiakan semua ini demi perasaan Flora. Sekarang pergi kamu. Kamu boleh bersenang-senang karena kamu sudah berhasil membuat Flora tahu kalau dia itu sedang sekarat. Selama ini kamu itu sudah benar. Kamu paling pintar. Kamu akan puas kalau sudah menikahi Flora dalam keadaan sekarang ini. Iya. Ternyata kamu bisa dipuja-puja, dibangga-banggakan karena kamu bisa mengasihani anak saya. Fahmi, saya minta bawa Vito pergi jauh-jauh dari sini. Jangan biarkan dia ada di hadapan Flora. Kalau sampai itu terjadi, saya tidak akan segan-segan untuk melakukan apa saja untuk mengusir si Vito itu. Pak, marahin Vito, rasanya jantung aku makin gak karuan, Pak. Papa tahu, aku cinta sama dia, Pak. Mungkin dia gak sengaja udah buat aku tahu kalau aku ini benar-benar sekarat. Tapi itu lebih baik, Pak. Papa jangan nyalahin dia ya. Justru aku berterima kasih sama dia. Sebenarnya dari awal aku udah mulai curiga, mah. Pa, kalau aku ini benar-benar sekarat. Dari mata mama, dari mata papa yang ngeliatin aku kasihan. Ha ha ha!
umurnya yang baru 18 tahun dia mau nikahin aku. Bisa-bisa dia di penjara gara-gara nikahin di bawah umur. Tapi sifat konyolnya itu memang aku sayang sama dia. Aku baik-baik aja. Aku bakal buktiin. Aku mampu bertahan selama sisa umur hidup aku. Seluas langit di atas, dasar dalam cintaku ini mengalir di dalam darahku, sedekat hembusan nafasku, cintaku untukmu. Oh, biar dunia menghina, tapi ku tetap cinta. Cause I need you, cause I need you. Biar dunia saksinya, cinta kita berdua. Cause I need you, cause I need you. Nada cinta. Di mana atasnya kamu? Maaf, Pak. Pak Marvin telah meninggalkan resto. Saya mau ketemu sama dia. Saya mau minta sama bos kamu yang arogan itu untuk menyuruh dia berhenti menyuruh Nada membersihkan dapur untuk menebus kesalahan dia. Dan saya akan membayar kerugian resto ini atas keributan tadi. Tapi bos kamu itu harus tahu, yang sedang dia hukum itu cuma seorang anak perempuan. Dan dia juga harus tahu, masih ada kemungkinan yang membuktikan kalau Nada itu adalah anak saya. Gak akan. Saya gak akan biarin semua itu terjadi. Perempuan itu benar-benar di luar dugaan saya. Saya dibuat seperti orang bodoh, mengejar-ngejar Pak Faris untuk menyadari dia. Tapi akhirnya... Iya, memang akhirnya terbukti kalau Nia itu memang licik. Dan kita nggak bisa ngeremehin dia. Tadi Bu Rina BBM saya, dia bilang kalau Nia ada di Singapura. Awalnya Bu Rina juga nggak yakin, tapi setelah dia cek, ternyata itu benar Nia. Jadi sekarang yang tinggal di Indonesia cuma Jerry dan Alvin. Tapi justru kalau menurut saya, itu adalah situasi yang paling tepat buat kita. Karena Jerry dan Alvin itu seperti kucing dan anjing. Tanpa Nia, mereka nggak mungkin kompak, Win. Kita manfaatin keadaan ini. Siapa tahu dengan keadaan ini kita bisa mendapatkan petunjuk. Iya juga. Itu ide yang sangat baik, San. Tapi sekarang kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri, Win. Aku ada ide. Aku punya nomor telepon baru. Tapi nomor ini, identitasnya nggak kita kenal. Kita bisa SMS Pak Faris. Siapa tahu, dia mencari kebenarannya dengan sendiri. Bagaimana caranya? Thank you.
mana sih kakak kamu? Hah? Saya udah nyoba nelfon ke dia berkali-kali, tapi nggak pernah diangkat teleponnya. Kamu ngapain nyari kakak saya? Eh? Mulai hari ini, saya yang handle semua masalah. Kamu perlu apa-apa, hubungin saya, ngomong sama saya. Ngerti? Aduh. Saya nggak suka bekerja sama dengan orang yang seharian saya. Campurkan di otak kamu. Campurkan. Kau pikir saya suka kerja sama dengan kamu? Hah? Bilang sama kakak kamu. Saya nggak suka kalau dia ngutus-ngutus orang lain untuk menggantikan dia ke saya. Mana dia sekarang? Bilang sama dia, jangan suka melakukan hal-hal bodoh, apalagi dengan mengikuti saran kamu dengan membakar rumah orang itu. Apalagi kebodohan yang mau dikerjain sekarang. Diam. Hargain saya. Hargain saya! Diam kamu! Kalau kamu nggak bodoh, coba kamu gali lebih dalam lagi otak kamu. Jangan cuma mengandalkan kecantikannya saja. Kamu tahu apa yang sedang dilakukan Faris sekarang? Bagaimana kok? Hatinya sudah mulai melemah. Dan itu bahaya buat kakak kamu. Kalau kakak kamu gak mau hancur, suruh dia hubungi saya segera. Siapa yang harus aku ikutin? Jerry atau Alvin? Gue bete banget kerja tau gak sih sama si Alex? Rese banget. Lo bantuan gue terus. Sabar dong, Ra. Sabar, Bu. Gimana pun juga, Alex itu udah nyelamatin Juve Flora. Jadi, ya, paling nggak dia udah mulai mendekati kewarasannya. Tapi ya walaupun belum terlalu kelihatan, tapi oke lah. Tapi gue bingung, Jin. Seorang Alex yang takut banget sama jarum suntik dan mau donorin darah buat orang. Boleh, coba deh. Apa? Ya, biasalah. Habis bersih-bersih. Kamu? Biasa, ngapain lagi? Nat? Kok kamu diem sih? Enggak, aku gak apa-apa. Kamu jangan bohong deh, kamu pasti lagi mikirin sesuatu ya? Kamu gak mau jujur sama aku? Enggak, aku gak apa-apa, beneran kok. Kamu gak usah mikirin aku ya. Aku cuman lagi seneng aja. Soalnya bos aku yang suka marah-marah itu lagi gak ada sekarang. Sayang, kamu tuh jangan bohong sama aku. Aku tahu siapa kamu. Kalau kamu ada masalah, aku tuh suka ngerasain. Gak ada bicara kamu tuh pasti beda. Bukan, aku emang gak ada apa-apa kok. Bener nih. Ya udah, kalau gak mau cerita. Iya. Yaudah, iya aku cerita. Ya udah cerita dong, kapan? Tadi aku ketemu sama Pak Faris. Terus? Kamu tahu lah apa yang terjadi berikutnya. Oh ya udah, aku kesana aja ya. Enggak usah. Kamu selesain aja dulu kerjaan kamu. Kamu kesini kalau udah selesai semuanya aja. Kamu gak usah pikirin aku ya. Oh, semuanya juga udah lewat kok. Iya, tapi Nat. Udah, gak apa-apa. Kamu kerja aja ya. Nanti kita ketemu kalau kita udah sama-sama selesai. Ya udah deh. Ya udah, aku kerja dulu ya. Takut dimarahin sama manajer aku. Bye. Eh,
Udah. Nih. Lu cobain loh, mobil pickup ya. Lu jajal sampai habis. Kalau perlu lu jajal sampai jauh-jauh. Sampai ke tempat resto pacar lu itu. Ya? Ya, tapi Pak. Udah, enggak usah pakai tapi-tapi. Ini kan perintah pimpinan. Makasih, Pak ya. Iya. Dia itu lagi mau berubah. Jadi lo harus sabar-sabar sama dia, Ra, supaya dia bisa ngilangin sifatnya yang lama. Gitu. Nada cinta. Nada cinta. Cin. Cin. Lo ngapain sih berhenti di sini? Ya, dari tadi sih lu ngomel mulu tentang si Alex. Makanya gua ngajak lo kesini supaya lu bisa minta maaf. Minta maaf? Lu gak salah? Ya enggak lah. Nih, Aras ya. Dia itu lagi mau berubah. Jadi lu harus sabar-sabar sama dia, Aras. Supaya dia bisa ngilangin sifatnya yang lama. Gitu. Cien, emang penting banget ya minta maaf? Penting banget. Udah mendingan sana lo masuk. Sana cepet. Oke, oke. Baru. Ya, sekarang udah gak ada lagi yang bisa ngalangin lu, Ran. Karena lu udah menjadi ketua OSIS di sekolah kita. Lu emang saudara gue yang paling gokil. Berkat ide lu nyumbangin darah ke Flora, sekarang mereka utang nyawa sama gue, men. Tapi satu masalah lagi, Lex. Sekarang di badannya Flora mengalir darah bajingan lu, Lex. Dan mereka semua gak bakal nyadarin itu, men. Gap, gap. Dingin ya? Habis. Flex! Nasti? Lo tuh jahat banget ya. Gue kira lo bakal berubah walaupun cuma sedikit. Gue gak nyangka. Dari awal gue udah curiga sama lo. Dan ternyata bener aja kan gue? Flora berjuang buat hidupnya dia. Dan lo manfaatin dia cuma buat menangin pemilihan ketua OSIS. Jangan lo pikir gue bakal diem aja. Gue bakal bilang sama semua orang yang udah percaya sama lo kalau lo tuh penipu. Lo jahat, Lex. Dan gue bakal bilang sama Bu Susan biar lo didiskualifikasikan dari pemilihan ketua OSIS. Ngerti, Lex? Ras, Rasti, mau kemana? Ras! Bentar, biar aku jelasin sama kamu. Jelasin, Les. Gue jijik sama lo. Rasti! Lu jangan sok suci di depan sepupu gue ya. Lu harus ingat, dia tuh udah nyelamatin lu dari preman-preman suruhan nyokap lu. Dan satu lagi, Ras. Dia udah donorin darahnya buat nyelamatin temen lo. Dan kalau dia jadi ketua OSIS, emang ada masalah sama lo? Iya. Gue gak mau aja. Gue gak mau kita dipimpin sama penipu kayak dia. Dan sama lo. Lu bilang gue penipu? Lu yang penipu. Awalnya lu mau bantuin Alex kan? Tapi di belakangnya lu mau bantuin Ricky. Lu berusaha ngagalin Alex kan? Sebelum pemilihan itu dimulai. Ya kan, Ras? Sekarang juga lepasin Rasti. Lepasin sekarang! Lepasin! Ras, Rasti! Lu kenapa sih lembek banget? Ngapain lu dengerin dia? Dia tuh pengkhianat. Dengar ya, Lex. Kalau lu jadi ketua OSIS, itu karena gue. Bukan cewek itu.
Waktu berjalan terus berubah, terkadang terang berganti gelap. Kita tak tahu kapan waktunya ini saatnya. Rasakan hidup semua hanya sementara. Tak ada yang bisa bertahan, hanya satu yang abadi yang hidupkan manusia. Hanya satu yang sempurna, tak bisa dikalahkan indahnya cinta. Makasih ya sayang. Semoga kita bisa terus senang kayak gini. Nada cinta. Nada cinta. Lik, ini Cinta dia mau ngomong sama lo. Cinta. Rik, aduh Rik, berita buruk banget Rik. Vito nggak sengaja keceplosan. Jadi dia tuh niatnya mau ngelamar Flora. Cuman dia keceplosan ngasih tahu Flora kalau Flora tuh sekarat dan sebentar lagi bakal meninggal. Ya Tuhan. Iya, tapi gue tahu banget kalau Vito tuh pasti nggak sengaja, Rik. Gue tahu ini dari Papito, soalnya belum lama Papito nelfon gue. Dan Papito bilang kalau si Vito tuh sekarang lagi hancur banget. Oke, gini aja, kamu tunggu di sana. Aku sama teman-teman kesana sekarang, ya. Yaudah, Rik. Kita berangkat sekarang. Yuk. Satu bangnya. Sebentar saya buatin, Pak ya. Kita pergi dulu dari sini.
mudah-mudahan Jerry nggak ngeliat aku. Aku bisa ngikutin dia lagi. Tinggal di sini. Aku harus terus ikutin Jerry. Aku yakin aku bisa mendapatkan sesuatu dari dia. Tapi terus terang aku masih penasaran, Win. Pak Faris percaya sama SMS itu? Sepertinya sih begitu, San. Ada telepon, San. Tapi saya nggak tahu siapa yang nelfon. Nomor yang kita save kan cuma nomor telepon Pak Faris. Itu nomor siapa? Saya nggak mengenali nomornya. Ya udah, diangkat. Halo? Beritanya apa? Nanti saya jelaskan di jalan, ayo. Kemana sih, Win? Biar nanti saya jelaskan di jalan, ayo. Kira-kira mereka pergi kemana ya? Justru itu, mereka tidak bicara sama nenek mau kemana perginya. Oke deh, Nek. Kalau gitu aku tunggu Bu Susan sampai dia balik aja. Ya sudah, nunggu di dalam aja ya. Nggak usah, Nek. Aku nunggu di sini aja. Oh ya sudah. Nenek ke dalam ya. Ras, kau masih nunggu Bu Susan di sini ya? Itu tandanya Allah udah ngasih kesempatan buat aku untuk minta maaf sama kamu. Kamu mau kan maafin aku? Please. Iya, aku sadar kok. Kalau selama ini aku emang udah jahat. Dan jahat banget. Aku udah nggunain Flora dan penyakitnya demi kepentingan aku. Tapi masa sih kamu gak mau maafin aku? Please, Ras. Ya, Ras. Orang itu kan gak mungkin bisa berubah dalam waktu sekejap. Apalagi cuma semalam kayak gini. Kamu inget kan? Ricky sama Nada. Mereka bisa ngasih kesempatan kedua buat kamu. Masa buat aku gak ada kesempatan kedua sih? Kamu emang tetap mau nungguin Bu Susan di sini. Kalau perlu kamu bilangin semuanya tentang aku, tentang kejahatan aku, tentang kepentingan aku yang kemarin. Tapi harus kamu ingat ya. Kalau aku lebih jahat dari sekarang, jangan salahin aku. Aku bakal terus ada di samping kamu karena kamu udah ngebuang aku ke jalan yang buruk. Dan aku akan selalu ada di pikiran kamu. Tapi
Halo? Oke, gue kesana sekarang. Lo lihat kan, cewek kayak Rasti tuh gampang banget. Padahal yang kita ngomongin sih belum tentu benar. Tapi namanya cewek, dibohongin aja percaya. Jo, cowok zaman sekarang tuh kalau mikir harus pakai otak, jangan pakai dengkul, dan aja aman. Kalau lu mau bawa cewek ke tempat tidur mah sah-sah aja kali. Tapi jangan lu korbanin semuanya. Ingat itu, Jo. Cukup si Ricky aja yang jadi pengecut. Lu jangan ikut-ikutin dia. Ya? Yeah? Kamu diikutin Faris ke sini. Aduh, jangan sampai rencana saya dan dia berantakan gara-gara kamu. Apaan sih? Kamu tuh benar-benar bodoh, Jerry. Kamu sadar? Kamu diikutin Faris ke sini. Aduh, jangan sampai rencana saya dan dia berantakan gara-gara kamu. Ya asal nuduh, siapa yang ikutin saya? Siapa yang ikutin saya? Enggak ada yang ikutin saya. Flora bener, Pi. Aku tuh tadi kayak orang bego. Kenapa sih aku ngelamar Flora? Gara-gara itu dia malah jadi tahu kalau umurnya tuh nggak panjang lagi, Pi. Sebelumnya, Pi, aku tuh ngerasa bangga banget loh, Pi. Aku mau nikahin dia. Karena aku mau nemenin dia di sisa hidupnya. Tapi apa yang aku lakuin, Pi? Aku malah bikin Flora tambah sedih! Udah, Fit. Udah, nak. Udah, Fit. Udah, cukup. Udah, nak. Udah. Aku udah ngelakuin hal yang bodoh, Pi. Gara-gara aku, Flora jadi tahu kalau umurnya itu nggak panjang. Jadi buat apa aku hidup, Pi? Buat apa? Kalau misalnya Flora nggak ada lagi, Pi,
Lebih baik aku mati. Papi pohon, Fit. Kamu jangan macem-macem, nah. Jangan yang aneh-aneh. Mami udah gak ada, Fit. Cuma kamu yang Papi punya. Jangan tinggalin Papi, Fit. Cinta, kamu tunggu di sana ya. Sebentar lagi kita nyampe, oke? Oke, siap-siap. Cepetan ya. Flora, aku menyusul kamu.